recording tu. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Nazza. Nama saya Puan Nazza. Kak Nazza. Nama saya Puan Nazza, okay, perunding ketagihan ketum anda. Okay, kepakaran saya membantu anda yang ada masalah ketagihan ketum. Okay, untuk berhenti daripada masalah ketagihan ketum. Okay, kalau betul-betul follow semua step dan betul-betul nekat dan follow semua step, insyaAllah selama 7 hari dah boleh pulih. Boleh settle masalah ketagihan ketum anda. Okay, hari ni Kak Nazza nak sembang, just nak share dengan anda. Tajuk dia apa tadi? Tajuk dia, bagaimana menguatkan hati bila rasa lemah. Eh, apa tu, try to reconnect tu, Aina? Wireless connection? Alah. Internet. Cuba swipe kot atas ya. Tutup wifi patut lah. Okey, tutup. Okey lah. Okey. Okey, assalamualaikum. Teranglah sikit dulu. Ha? Teranglah sikit brightness. Abah Didi. Abah Didi. Okey, okay. Bagaimana menguatkan hati bila rasa lemah itu menjengah? Maksudnya, okey, kita sebagai manusia biasa ni, okey, kadang-kadang ada dalam hati kita kadang-kadang rasa down kan. Ada masalah datang. Okey, masalah yang datang bertimpa-timpa menyapa diri, ujian. Okey, ujian datang bertimpa-timpa. Kata kadang orang itu yang sampai tahap apa, bunuh diri. Okey, baru-baru ni ada kes yang Kak Azhar baca dekat Pakistan, Pakistan ke India. Dia bunuh diri dekat sungai belakang dia. Waktu tu dia buat live, dia stres dengan suami dia. Sana kan dekat belah-belah sana kan macam minum kuat dengan adat-adat. Terlalu kuat dengan adat kan. Okey, jadi perempuan ni dah kahwin dengan lelaki. Lepas tu katanya dah bagi duit hantaran kat laki, tapi tak cukup duit hantaran tu. Lepas tu macam keluarga belah suami dia tu macam bagi dia pressure lah, tak cukup duit hantaran. So lelaki ni tadi juga pernah kurung dia, macam dia penderaan jugalah isteri dia, dera isteri dia. Dan kalau kat India ni, dia India ada, dia Muslim dah, orang Islam kat India. Kat India kalau kata isteri tu balik kena cerai dengan suami, memang sangat-sangat orang akan pandang hina lah. Orang memang akan pandang hina. Kita orang Melayu hina juga. Maksudnya bukan hina juga. Kita orang Melayu kalau perempuan kena cerai, memanglah sesetengah lah, tak semua, sesetengah orang akan memandang macam, memandang dengan yang negatif lah, negatif. Tapi dia tu orang kata, kita still lagi boleh terima. Tapi kalau macam dekat India sana, memang dipandang hina terus. Jadi perempuan ni sabar. Akhirnya dah nekat nak bunuh diri. Bunuh diri, suami ni pula pressure dia sampai dia keguguran, anak dia meninggal dalam kandungan. Lepas tu dia cakap dengan suami dia, dia nak pergi jauh lah, nak bebaskan suami dia pun dah pernah curang dengan dia, dan dia masih teruskan mencintai suami dia sampai dia sangat pressure, tak tahan dah. Suami dia kata kalau nak bunuh diri, pergilah bunuh dekat sungai tu. Apa, jangan lupa buat video hantar dekat dia. Dan memang betul-betul dia buat. Sangat stres. Nak baca tak setiap tu? Tak baca. Awal bulan 3 itu dekat India. Bisa bagi nama perempuan, nama dia Aisyah. Aisyah, ha. Sebelum dia nak bunuh diri tu, dia sempatlah call bapak dia. Okay, so itu kisah benar. Jadi itu maknanya dia dalam keadaan yang sangat down. Okay, dalam keadaan sangat down. Kadang-kadang bila down, kita mungkin bercerita dengan orang yang salah. Kita ingat kita bercerita dengan orang yang betul, tapi punya kita bercerita dengan orang yang salah, yang akhirnya orang tu boleh membawa kita ke arah yang negatif. Okey, jadi bila kita ada masalah, ada orang kata perasaan down, ya, kita stres, okey, kita kena relax dulu. Okey, sebab kalau yang mengikut sangat kata hati dan akal fikiran yang tak waras, habis hilang arah teruk. Tu yang sampai bunuh diri lah apa semua. Okey. Okay, so macam mana cara nak handle benda ni? Okay, macam mana nak
handle harapan untuk untuk bangkit semula. Ha. Nasihat menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Kejap eh. Bagaimana caranya untuk kita memotivasikan diri kita sendiri? So bila orang kata datang masalah ni, kita kena, kalau Kak Nazar sendirilah, Kak Nazar selalu fikir positif. Selalu fikir positif, bersangka baik dengan apa yang datang tu. Okay, sebelum ni Kak Nazar pernah, orang kata kena tipu. Okay, kena tipu waktu tu dah lah baru berhenti kerja. Okay, jadi duit yang ada kita kena saving-saving. Belum, orang kata belum betul-betul fokus bisnes lagi waktu tu. Jadi memang orang kata berjimat cemat. Tak sangka pula waktu tu kena tipu. Husband Kak Nazar kena tipu buat projek. Wah, kontraktor bawa lari duit. Okay, projek memang nak kena siapkan. Nak tak nak kena siapkan. Jadi duit yang ada Kak Nazar terpaksa leburkan untuk tolong husband waktu tu. Beribu jugalah. Okay, tapi positif je, positif je. Okay, Allah tengah lihat. Tak apa, Allah tengah lihat apa yang berlaku sekarang ni. Waktu tu memang fikir positif, fikir yang bersangka baik je. Allah tengah lihat dan Allah akan gantikan dengan lebih lagi. Okay, dan nak tak, waktu tu Kak Nazar tengok siapa tu? Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah. Ha ah. Tak patut meja. Taklah sini ah. Ha ha ha. Sekutu besar. Ni orang pergi kerja. Ha ah. Memang masalah ni. Hmm. Padahal dah yang pernah sangat sini tak tahu lah pasal apa buyuk bunyi macam ni. Oh. Mama tak reti nak repair. Skru, oh ya, yeah. Abah apa tak reti? Takut skru dia. Hmm, tak apalah. Masa pegang. Masa pegang yang bawah ya nanti. Okey, terima kasih. Aha, okey. Sejuk betul mah? Okey. Okey. So waktu tu, apa benda lah dia buat tu? Nombor-nombor tak layan. Oh, besi lah kakak dia masuk. Kakak cuci tapak saja ke? Tapak je? Pandai kakak. Okay. So, bersangka baik. Okay, setiap masalah yang dah. Fayat-fayat behave. Fayat. Okay, yakinlah dia, Allah SWT tidak menciptakan sesuatu ujian atau bencana itu hanya dengan sia-sia. Pasti terdapat hikmah di sebalik peristiwa yang menimpa. Macam dalam surah Al-Baqarah. Ada macam usazah pula. Tapi actually Kak Nazar nak, just nak sharing je lah dengan you all petang-petang ni. Okay, dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Surah kedua ayat 216. Dia kata diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi untuk anda yang sedang menonton Kak Azhar punya live, tolong Kak Azhar untuk share kepada 10 FB group. Okay, semoga share anda bermanfaat. Okay, bak kata sifu Kak Nazar, sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat dalam hidupnya. InsyaAllah. Okay. Macam anda kan? Macam sekurang-kurangnya tengok Kak Nazar punya live ni, tolong share. Okay. Bermanfaat InsyaAllah. Sekejap Kak Nazar tak link dulu. Sekejap Kak Nazar tak link dulu. Sekejap lupa pula tak link. Sekejap Package. Berhati. Aina, letak link Aina. Kosong 19. 359. Handphone akak. Okay, tak. Package berhenti ketum. Letak dulu, tulis ayat package berhenti ketum. Sekejap. Package berhenti ketum. www.whatsapp.my/6011. Gimana? Pak Pak Tisha 3. Ya. Yeah.
TJ. Okay. Okay, so kita dah pin nombor telefon kat situ. Actually kita tengah live dalam dua page ni, okay. Satu page Aina Najwa, okay. Aina Najwa ni kan Anza punya agent. Satu lagi dalam page Stop Ketum Nazariah, okay. Dan kemudian bersangka baik, okay. Bersangka baik dengan bersabar. Sesungguhnya Allah itu berserta dengan mereka yang sabar, okay. Tolong Anza untuk share kepada 10 FB group. Dan kelak kesabaran itu pasti memberi manfaat. Orang yang sabar ni insyaAllah adalah ganjaran yang baik-baik. Okay. So next point. Menyedari kesilapan kita. Kadang sesuatu benda tu terjadi. Sesuatu benda yang yang buruk. Yang orang kata yang membuatkan kita rasa down. Bila sesuatu benda tu terjadi, kita kena fikir. Sedar balik apa kesilapan kita. Kenapa benda ni terjadi. Ada masa memang kita lah kesilapan tu sebenarnya daripada kita. Okay. Kita rasakan bahawa kita mampu berdiri sendiri sehinggakan kita fikir semua ujian yang datang kepada kita tu mampu untuk kita selesaikan seorang diri, tapi sebenarnya tidak. Okay. Kita kena minta dengan Allah. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu kerana manusia diciptakan bersifat lemah. Jadi kita takkan boleh mampu menanggung masalah-masalah dan orang kata ujian-ujian tu tanpa sebarang bantuan. Jadinya kita dengarkan, ni semua ujian-ujian datang daripada Allah. Jadi kita kena kembalikan ujian tu kepada Allah. Jadi macam mana? Berdoa lah banyak-banyak. Ya Allah, dah aku serahkan semua masalah ni kepadamu. Ya Allah, tolonglah. Okay. Apa-apa pun, bila datang ujian, datang masalah, ingat Allah. Ingat Allah. Kuat, itu je membuat kita kuat sebenarnya. Okay, jangan sombong diri. Aku boleh, aku boleh. Akhirnya kena gunting. Kena gunting dia. Sebab tak tahu amat tu akak kau tu. Sebab sebelum ni memang akak tak bagi guna getah tu. Tak boleh, sakit kau cari tu. Sebab dia rambut macam tu kan. Okay. So bila next point, bila terjadi sesuatu yang tak diingini, mari kita bermuhasabah diri. Okay, muhasabah diri balik tengok. Okay. Tak, manusia jarang sekali mahu bermuhasabah. Muhasabah diri tu, Aina, cuba cerita sikit. Muhasabah diri tu macam mana? Sinilah. Meh sini. Sini. Allah, I suka dengar tu. Sinilah, I suka dengar tu. Meh sini, meh. Sharing. Apa benda yang Aina tahu tentang bermuhasabah diri? Ya, tadi Aina kata duduk, beriktikaf lagi. Fikir balik apa yang kita buat, apa salah kita. Lagi? Ha? Lagi apa? Itulah. Macam tu je? Suka macam tu tau. Lepas tu dia lari. Kalau boleh dia lari sampai pergi rumah jiran belakang rumah. Okay. Itulah masa untuk kita bermuhasabah diri. Merenung kembali sejauh mana kehidupan yang kita dah bawa sekarang ni. Sejauh mana kehidupan yang kita bawa ni. Adakah kita masih berada pada landasan yang benar? Okay. Jadi ada hikmah. Semua yang berlaku ni ada hikmah. Kadang-kadang kita ni kan, bila fikir balik kan, kita lahir kat dunia ni bersih je. Bersih, suci, okay, macam kain putih bersih. Tapi kita sendiri yang mencorakkan kehidupan kita ke arah yang tak elok. Dan selagi Allah masih bagi kita peluang, masih bagi kita nafas, alhamdulillah, kita kembali semula ke orang kata ke landasan yang benar. Okay, alhamdulillah lah. Kalau macam tu kata Allah masih bagi masa sempat untuk bertaubat apa semua, alhamdulillah lah. Okay. Hikmah-hikmah, ada hikmah. Apakah hikmah yang ingin dia tunjukkan kepada kita melalui semua masalah ni? Sebab kita selalu, manusia ni bersifat lupa diri. Tak kala diberi nikmat. Waktu Allah bagi kesenangan, Allah bagi kesihatan yang baik, kesenangan, duit banyak, kita lupa, tak ingat kepada dia. That's why lah datanglah ujian-ujian. Sebab bila datang ujian-ujian, barulah kita akan kembali kepada Allah balik. Baguslah macam tu sebenarnya. Okay. Sebab kalau Allah tak bagi ujian, kita leka, kita lalai. Hari ni Kak Nazrah macam usazah lah pula, tapi bukan usazah. Actually Kak Nazrah sharing. Just sharing je apa-apa yang Kak Nazrah rasa macam patut Kak Nazrah share dengan anda semua. Mungkin Allah dah detikkan hari ni. Bersih ke kotor tu? Dah basuh dah. Bersih.
Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Itu surah Yunus. Okey, ada hikmah yang kita kena renungkan. Bersangka baiklah dengan Allah atas ujian yang menimpa kita. Okey, and then next, janjilah. Yakinlah janji Allah itu benar. Okey. Jangan kecewa, jangan putus asa macam ya Allah. Macam korang semua kan, yang minum ketum, yang ambil dadah apa semua. Cakap yang saya cakap. Selagi masih lagi Allah bagi nafas, okey, bagi kita ruang, bila terdetik dekat hati, aku nak berhenti ketum, aku nak berhenti dadah, aku nak berhenti rokok, tu maknanya Allah nakkan kebaikan daripada kita. Teruskan je dengan niat tu. Segera cari penawar, apa cara yang boleh untuk bantu anda berhenti daripada masalah ketagihan. Macam kita ada Juicy G. Okey, boleh cepat-cepat je klik je link WhatsApp tu. Kalau anda ada kenal, ada saudara mara ke, kenalan anda, keluarga, adik-beradik ke, kenalan siapa-siapa, bakal suami, tunang anda, ada masalah ketagihan ketum, okey, boleh klik je link kat bawah tu. InsyaAllah kan saya akan bantu. Okey. Ya Allah, Akbar. Ha. Kiranya apa segala sesuatu yang terjadi tu semua ada hikmah lah. Macam anda minum ketum bertahun-tahun ni, semua ada hikmah. Sampai satu point tu, sampai satu titik tu, anda terdetik untuk nak berhenti tu pun, itu pun ada hikmahnya. Maksudnya selama ni anda minum ketum tu adalah hikmahnya. Mungkin Allah nak, mungkin selepas tu anda akan berubah jadi ke arah yang lebih baik. Jaga solat. Solat di awal waktu. Kita pun dilahirkan kat dunia ni untuk solat. Betul tak Aina? Lagi? Ustazah ni kan nak kena ni. Dia yang ustazah sebenarnya. Aduh. Dah tu saja Kak Azza punya live. Kak Azza punya sharing hari ni. Jadi untuk anda yang ada masalah, okay, jangan down, jangan stress, jangan orang kata pressure, jangan buat benda yang bukan-bukan. So macam Kak Azza cakap tadi, yang pertama, apa tadi pertama? Point yang pertama Kak Azza cakap tadi, masih ada harapan untuk bangkit selagi Allah bagi kita nyawa, nafas. Okey, masih ada harapan untuk bangkit. Yang kedua, apa yang perlu anda buat? Menyedari kesilapan diri. Okey, apa yang berlaku ni semua silap aku. Okey, sebab aku macam ni, sebab aku macam ni, aku leka, aku lalai, aku mudah terikut dengan kawan-kawan. Jangan salahkan kawan-kawan. Memang salah diri kita sendiri. Okey. And then, mari kita bermuhasabah diri. Duduk seorang-seorang, fikirkan apa yang berlaku ni. Okey. Bermuhasabah diri. Ada hikmah yang berlaku. Yakinlah janji Allah itu benar. Kembalilah kepada Allah. InsyaAllah. Okey. Kena kuat semangat. Nak berhenti ketum, kena kuat semangat. Tapi insyaAllah, kalau kata anda niat nak berhenti ketum, niat nak berhenti dadah, niat nak berhenti rokok, kerana Allah Ta'ala, insyaAllah dipermudahkan segala urusan anda. Tadi pun sebelum nak live ni, Kak Nazah dapat WhatsApp. Dah bersama customer Kak Nazah. Dia beritahu, dah pulih, dah 5 hari dah tak minum ketum. Okey. Dah 5 hari tak minum ketum. Janji follow je semua step, insyaAllah. Dan di antara step yang Kak Nazah terapkan dalam untuk berhenti ketum ni, ialah jaga solat, perbanyakkan doa, okay, perbanyakkan baca selawat. Okay, macam pagi tadi Kak Nazah punya live, selawat ni ada banyak sangat kelebihan dia. Okay, banyak sangat. Satunya diampunkan dosa, dimakbulkan doa, dan banyakkan doa. Macam Kak Azhar cakap, banyakkan doa. Ya Allah, pemudahkanlah untuk aku berhenti ketum, ya Allah. Pemudahkanlah untuk aku berhenti ketum, ya Allah. Dan disanggih buat dengan selawat, selawat, selawat. InsyaAllah, dia pemudahkan. Kita kena yakin. Yakinlah dengan janji Allah. Okay. Asli sampai sini dulu Kak Azhar punya live. InsyaAllah Kak Azhar akan sambung lagi live nanti. Jangan lupa, untuk anda yang ada ahli keluarga, ada masalah ketagihan ketum, rokok, dadah, okay, share Kak Azhar punya live ni kepada 10 FB group.
Okay, tag mereka, share link WhatsApp Kak Nazlah kepada mereka. InsyaAllah Kak Nazlah akan bantu. Ketagihan ketum boleh settle InsyaAllah selama 7 hari. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.